Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Gaby Pain Project tentunya. Nah oke teman-teman, untuk di kesempatan video kali ini saya akan mencoba salah satu produk Clear Coat, yaitu Clear Dove. Seperti ini Clear Dove dari produk Laba-Laba. Seperti ini teman-teman. Dan untuk rasio perbandingan di sini, untuk di kaleng untuk penambahan thinner di sini 1:1 atau 1:1.5 seperti ini teman-teman. Jadi untuk penambahan thinner di sini 1:1 untuk di kaleng seperti ini teman-teman. Dan ini untuk hardener, untuk hardenernya gak tahu ini kenapa dibungkus seperti ini sama penjualnya. Oke, langsung saja kita campur dulu untuk clear coat ini, hardener dan juga thinnernya. Nah, oke teman-teman, untuk thinner di sini saya memakai dari produk Penta Super Gloss yang slow. Thinner slow seperti ini untuk thinnernya. Dan untuk perbandingan di sini saya memakai 4:1 dan 3:1. Jadi untuk clear di sini saya memakai perbandingan 3 dan untuk hardener 1 dan untuk penambahan thinner mungkin saya memakai 3. Jadi 4:1:3. 4 clear, 1 hardener dan 3 untuk thinnernya. Seperti ini. Ntar kebanyakan, terlalu banyak. Seperti ini. Lalu tambahkan hardener. 4:1. Lalu thinner. Untuk thinner saya menambahkan 3:4:1 dan 3 untuk thinnernya teman-teman. Oke, aduk. Sedikit tip dari saya buat teman-teman semua, jika teman-teman melakukan pengekliran menggunakan clear dop seperti ini, alangkah baiknya saat pengadukan clear seperti ini setelah tercampur antara clear, hardener dan juga thinner, alangkah baiknya teman-teman saat pengadukan seperti ini lakukan sedikit lama. Sekiranya ketiga bahan tersebut antara clear, hardener dan juga thinner tercampur dengan sempurna, ini bertujuan untuk mengurangi buih-buih warna putih atau semacam clearnya berkabut. Itu sering terjadi saat pengekliran dof. Jadi sedikit tip dari saya buat teman-teman semua. Aduk seperti ini. Oke, cukup. Langsung saja kita aplikasikan pada media. Let's go. Nah, mungkin teman-teman untuk media yang saya akan uji coba untuk clear dof dari laba-laba yang saya sebutkan
di awal video. Di sini saya mempunyai media spakbor depan. Spakbor depan Honda Supra X 125. Dan kemarin sudah saya cat hitam, hitam solid seperti ini. Kebetulan rencananya saya mau finishing gear doff untuk media spakbor ini sesuai permintaan. Oke, langsung saja kita gear doff. Sedikit informasi buat teman-teman atau sedikit jika teman-teman melakukan pengesiran dok seperti ini, alangkah baiknya untuk tekanan angin, jangan terlalu kencang. Ini untuk mengurangi clear dog-nya berembun atau timbul buih-buih putih semacam berdebu. Untuk tekanan angin di sini saya memakai 30 psi. Untuk jumlah lapisan di sini saya mengaplikasikan sebanyak satu lapis untuk clear dog-nya, karena menurut saya untuk clear dog ini satu lapis sudah lumayan untuk gasnya, sudah maksimal. Jadi di sini saya mengaplikasikan sebanyak satu lapis, teman-teman. Satu lapis akan merata. Oke, selesai. Kita diamkan dulu kurang lebih selama 1 jam, lalu kita review untuk hasil akhir. Let's go. Nah, oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasil akhir. Kurang lebih saya diamkan selama 1 jam. Dan untuk clear doff, dari keunggulan clear doff itu sendiri cepat kering, teman-teman. 1 jam sudah kering seperti ini. Beda lagi dengan clear gloss. Clear doff lebih cepat kering, teman-teman. Seperti ini untuk hasil akhir. Ini untuk media-media yang lain. Bodi kasar Honda Supra 125. Dan seperti ini, teman-teman, untuk clear doff-nya sangat elegan atau kalem untuk ngedoff-nya. Untuk hasil tidak ada buih-buih putih atau debu-debu semacam putih seperti kendala pada pengekliran doff. Untuk hasil tidak ada buih-buih putih atau semacam debu putih. Teman-teman bisa melihatnya sendiri seperti ini, tidak ada buih-buih putih. Satu lapis sudah ngedoff-nya sudah kalem, atau ngedoff-nya seperti standar-standar motor, teman-teman. Standar dari pabrik seperti ini, teman-teman. Teman-teman saat melakukan proses clear doff harus sangat hati-hati, karena kasus yang sering dialami untuk pengekliran doff media sering berdebu atau clearnya semacam menimbulkan buih-buih putih atau over spray. Teman-teman bisa melakukan trik yang saya terangkan di awal video seperti ini, teman-teman. Clear doff laba-laba dengan menggunakan clear dengan campuran thinner Penta Piu.
Nah, oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada yang mau tanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya balas. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.